jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, tidak lebih daripada dalam dua atau tiga hari dengan kita akan ditinggalkan oleh tetamu istimewa kita, yang dimana dengan kunjungan daripada tetamu yang hanya memakan waktu tidak lebih daripada dalam 30 hari dalam sepanjang bulan Ramadan sahaja, yang dimana dengan kunjungan tetamu istimewa tidak pernah memilih-milah dan tidak pernah membeza-bezakan antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan, antara individu dengan individu. Di mana saja kita berada, tidak seperti pada dengan kita untuk mendapatkan tempat-tempat istimewa itu harus dengan kita mengadakan kunjungan dan lawatan, kita datang ke sana. Untuk kita ke Baitullah yang haram, Multazam, Maqam Ibrahim, Safa Marwah, Arafat, Mina, Muzdalifah, Masyaril Haram, itu dengan kita akan mengorbankan waktu, tenaga, duit dan harta untuk kita datang ke situ. Itu juga untuk kita ada ziarah musul, untuk kita ucapkan salam secara langsung, secara berhadapan dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul, untuk kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya afdhalur rasulillah. Itu kita kena dengan waktu, dengan tenaga, dengan modal, dengan duit yang mungkin barangkali tidak kurang daripada dalam 10.000 ringgit untuk di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi dengan tetamu Ramadan, tetamu istimewa, di mana saya kita berada, kita dinilai, kita di Terengganu, kita di Kelantan, kita di Putrajaya, kita di ujung dunia sekalipun, tetap saja dengan kemuliaan tetamu tersebut berkenan untuk menyapa, untuk mengunjungi, untuk mendatangi kita bersama. Maka sebelum dengan tetamu ucapkan assalamualaikum dengan ucapan wada, selamat jalan meninggalkan kita, kita harus berjaya untuk meraih tiga perkara yang kita impikan bersama sejak daripada malam pertama kita melaksanakan salat terkiam, hari pertama kita dengan puasa, hari kedua, hari berikutnya, dan juga dengan hari-hari yang selanjutnya. Malam hari kita dengan lantunan tasbih, tahmid dan takbir, salatul qiyam ya sahabakumullah, Allahu Akbar, 23 rakaat dengan witirnya, 11 rakaat dengan witirnya, raki'an sajidan, talian mukabbiran musabbihan muhallila, yang dengan kita pada 10 hari yang pertama target yang kita targetkan agar bagaimana dan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh, marhumah dengan pandangannya, marhumah dengan ucapannya, marhumah dengan pendengarannya, marhumah dengan lingkungannya, marhumah dengan dandanannya, marhumah dengan perhiasannya, marhumah
dengan makan dan minumannya, marhumah dengan santai dan juga dengan tidur dan rehatnya, itu pada 10 hari yang pertama. Agar dengan kita mendapatkan santunan maghfirah daripada Allah wa'usatuhu maghfirah pada 10 hari yang kedua, dengan kita mendapatkan santunan maghfirah keampunan dosa daripada mata, daripada tangan, daripada kaki, daripada mulut. Berapa sebutan-sebutan yang kita sebut yang kadang-kadang dengan kita masih belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perkataan yang kita ucapkan, perbincangan yang kita bincangkan. Apakah kira-kira akan memberatkan timbangan kebajikan kita? Apakah dengan kita sudah dapat kita pastikan omongan kita, percakapan kita, perbualan kita, kita berborak-borak kece sana kece sini, kalau betul bahasanya, apakah dan dapat kita pastikan yang dengan kita mendapatkan tatapan ridho, rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh? Kita tidak tahu. Tapi bagaimanapun, ya Allah ya Rahman Rahimin, pada penghujung, pada hari-hari terakhir daripada Ramadan 1444, yang sempurna pun pasti dan pasti tidak sempurna, yang lengkap pun pasti dan pasti tidak lengkap, yang cantik pun pasti dan pasti tidak cantik. 1001 ketaksiran daripada kita semuanya, ketaksiran kita dalam rangka untuk mengawal amanah yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira dalam berapa waktu kedua biji mata kita tatapkan kepada ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh, kalau kita nak bandingkan dengan tatapan mata kita kepada grup WhatsApp, kepada Facebook, kepada Google-nya, kira-kira dalam berapa kaki kita langkahkan untuk kita menuju tempat-tempat istimewa, dengan kita ke surau, mungkin dengan kita ke masjid, mungkin kita dengan bersilaturahim, mungkin dengan kita datang dan hadir ke majlis-majlis ilmu Al-Furqan, pemisah bainal haqqi wal batil di masjid Al-Furqan. Apa yang kita harapkan? Agar dengan kita sudah mampu untuk membeza-bezakan, mampu untuk membeda-bedakan antara yang hak dengan yang batil. Peristiwa perang Badar yang pertama disebut dengan Ghazwatul Al-Furqan. Al-Quranul Karim juga mempunyai nama, diberi nama selain daripada nama Al-Quran, Al-Furqan, artinya pemisah, yang memisahkan, yang menjelaskan antara yang hak dengan yang batil. Surau kita juga kita beri nama dengan Al-Furqan. Apakah kira-kira dengan kita sudah jelas dan pasti yang dengan kita dapat membeza-bezakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, jelas dengan kanan dan kirinya, pasti atas dan bawahnya, besar dan kecilnya, tinggi dan rendahnya, langit dan buminya, bulan dan mataharinya. Ini dua perlawanan sudah dapat kita bezakan. Tak ada di antara daripada kita yang mengatakan kereta itu adalah motor, motor itu adalah kereta. Yang namanya pesawat tidak akan mungkin kita katakan kereta api. Yang namanya kereta api, kita tidak akan dia adalah kapal laut. Yang namanya laut, kita tidak akan katakan dia langit. Yang namanya bumi, kita tidak akan kita katakan dia itu adalah gunung. Alhamdulillah. Berarti dengan kita mempunyai tatapan, pandangan, pendengaran dan juga dengan selera sentuhan yang mantap, atau juga dengan sentuhan yang pasti. Alhamdulillah, sampai dengan kita dapat membeza-bezakan antara jenis-jenis makanan, antara jenis-jenis pakaian, antara jenis-jenis kendaraan, antara jenis-jenis tempat kiaman yang kita tempati. Ini banglo, yang ini semini, yang ini rumah teres, yang ini villa, yang ini istana, yang ini apartemen, yang ini hotel, yang ini terserah apa saja dengan sebutannya, bagus. Tapi apakah kira-kira Al-Furqan tadi itu ternyata juga tersebar di dalam hati dengan bimbingan ini, nak jangan tidur, baru jangan astar Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Tak lurus kalau kita tidur di surau, tidak lurus kalau kita tidur di masjid, tidak lurus kalau kita mengantuk, celekkan mata, jangan ngantuk, nanti lepas pukul 11 baru kita tidur, itu Furqan maknanya, yang dengan kita dapat membeza-bezakan. Jangan kita samakan masjid dengan rumah kita santai, duk terserah kita nak menyondarkan, nak berbaringka, terserah kita, karena itu kan yang namanya rumah kita, yang namanya kita di rumah kita santai. Tapi tidak semacam itu kita dengan di masjid. Kenapa? Furqan, karena ada perbedaannya. Tidak boleh kita samakan. Pada waktu kita menjadi tetamu Allah,
dengan kita pada waktu kita menjadi tetamu istimewa seorang sultan tadi dengan kawan-kawan menjadi tetamu sahibu sama datu mufti wilayah persekutuan. Alhamdulillah, duduk semuanya sopan santun, cakapnya juga sopan santun, semuanya ditata, dikawan dengan elok dan cantik. Nah, kita juga nak yang semacam itu pada waktu dengan kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah. Pada waktu kita di masjid, pada waktu kita di surau. Tidak tiap waktu dengan kita dijemput datang. Tidak tiap waktu dengan kita, kita diberikan peluang dan kesempatan. Tidak tiap waktu dengan kita, kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluh. Mu'takiban, muhallilan, mukabbiran, musabbi'ah. Allahu Akbar. Kalaulah ramai kita pada malam yang ke-20 ini, tapi juga pada masa sama masih banyak lagi saudara-saudara kita di luar. Mereka juga duduk dekat dengan masjid, dekat dengan surau itu, dengan surau Al-Husna, dengan surau An-Najah, dengan surau Al-Ikhlas, dengan surah Al-Istiqomah, dengan surah Al-Amin. Itu diantara daripada surah-surah yang ada di kawasan Putrajaya. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, mungkin barangkali untuk di kawasan Putrajaya surah Al-Furqan diantara daripada surah yang terbesar. Surah daripada surah yang terbesar Masya Allah, Tabarakallah. Dari malam, tadi pagi kita di surah An-Najah Masya Allah, Tabarakallah. Yang walaupun Najah tempat pakinya luas, ruangan samping, ruangan induk itu juga luas, tapi tetap saja tidak surau tidak seluas surau Al-Furqan. Alhamdulillah, ternyata dengan kita dijemput untuk kita datang kemari. Alhamdulillah, dengan kita dijemput untuk kita bersama pada malam ke-28. Sebab dengan kita masih menunggu-nunggu. Kalau sudah, itu sebagai tanda terima kasih kita. Kalau belum, masih ada peluang waktu dalam 2-3 malam terakhir untuk kita menerima watika. Tadi saya menerima tauliah. Tauliah itu sudah lama keluar, tapi baru tadi terambil atau diambil di Putrajaya. Alhamdulillah. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu, lama dah, sudah 2 tahun yang lalu pada waktu dengan Syekh Musama'ah terpilih untuk menjadi mufti wilayah, saya sudah dapatkan tauliah daripada beliau, tapi tak terambil tauliah tadi itu, melainkan baru pada siang hari tadi. Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Furqan, di surah Al-Furqan kita berjumpa pada malam hari ini. Ternyata yang walaupun dengan kita berada pada malam, biasanya malam-malam seperti ini, malam lemang, serunding, ketupat raya, baju raya, rumah raya, persiapan untuk menyambut hari raya, orang jarang-jarang pergi ke masjid. Makanya tadi saya cara jujur terperanjat, ramai sangat pada malam-malam 28. Biasanya macam di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau sudah menjelang malam 10 yang terakhir, itu selalunya masjid kosong. Jangankan seumpama masjid yang ada di kawasan sini, Masjid Putra, masjid yang ada di Shah Alam, masjid negeri yang boleh menampung sampai lebih daripada 5 ribuan, masjid wilayah persekutuan sampai 30 ribuan. Itu kalau sudah malam-malam yang terakhir, daripada 30 sab, paling yang tersisa tidak lebih daripada dalam 10 ke 6 sab saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين آمين. Bergegar masjid sampai ke ujung. Tapi kalau sudah 10 malam yang terakhir, amin. Dah tak kedengaran aminnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, jazakallah khairan jasa panitia Ijiki yang berikan peluang dan kesempatan untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Tajuk yang diberikan kepada saya, kita berhenti pada pukul 9.35. Tajuk yang diberikan, apakah Ramadan kita sempurna? Apakah yang teristimewa dengan puasanya? Apakah yang terbaik dengan Ramadannya? Itu kita tidak dapat menjawab dan juga tidak dapat memastikan. Sebab ilmu dzalika inda rabbi, yang paling mengetahui tentang perkara tersebut itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Tapi dengan kita dapat melihat, dapat menilai, dapat juga mengamal. Seperti apa kira-kira dengan perputaran waktu daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai subuh, daripada subuh sampai pada subuh kembali, dengan perputaran waktu yang 24 jam, kira-kira berapa dengan tidurnya, berapa dengan santainya, berapa dengan tilawahnya, berapa dengan masjidnya, berapa dengan etikafnya,
Kenapa senantiasa diingat-ingatkan pada kita kalau pada waktu kita di masjid kita sebagai tetamu Allah Jalla Jalalu. Tadi saya sebut kami menjadi tetamu kepada sahibus samaha. Saya duduk santun, sopan, tak nyendar-nyendar. Jadi saya lebih daripada itu lagi pada waktu menjadi tetamu Allah Jalla Jalalu. Kita jadi tetamu kepada makhluk, paling dengan kita mendapatkan sanjungan. Mungkin dengan kita mendapatkan pujian. Mungkin dengan kita dianggap orang yang ramah mesra dengan situasi, suasana dan keadaan. Tapi kalau dengan Allah yang kita tunggu-tunggu, Allahumma ghfirli dzunubi wa tahli abwaab rahmatik. Berikan ampunan kepadaku yang pertama dan bukakan pintu rahmat-Mu selebar-lebarnya. Kalau anggota tubuh kita ini tidak menjadi anggota tubuh yang marhumah, an-nafsul marhumah, jiwa raga yang mendapatkan rahmat daripada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan keampunan. Okelah dengan keampunannya, kalau dengan kita tidak berjaya untuk meraih itqun minan niran. Sebelum saya lanjutkan, ada satu pertanyaan. Pertanyaan, kalau seandainya Tuan, Pak Ji, Pak Long, Amu, Mesir sebut ya Amu, kita sebut Pak Ji, kalau agak-agaknya tas ingku ketinggalan di rumah, agak-agak kita akan patah balik ke rumah kita ambil, atau dengan kita terus saja jalan kampung, tapi kita jalan tol ambil. Terima kasih. Tak kuati. Oke, Bang Amirul. Kalau smartek ketinggalan di rumah, dompet ketinggalan di rumah, handphone ketinggalan di rumah, apakah kita balik ke rumah atau dengan kita biarkan saja? Patah balik kan? Pasti pada balik, sebab semua rahasia ada dalam handphone. Macam itu ceritanya. Nah, sekarang smart tech surgawi yang tadi kita tinggalkan, kita tidak baca kursi selepas salat lima waktu. Sempurnakah puasaku? Sebelumnya tanyakan, sempurnakah salat kita? Perasankan doa yang dimohon oleh tu imam tadi itu, saudara kita, Tuan Imam, Allahumma taqabbal minna salatana tammah, ya Allah terimalah salat kami secara sempurna. Sempurnanya salat itu dengan istighfar yang kita baca selepas salat, ayat kursi jangan pernah kita tinggalkan dalam kondisi seperti apapun. Tak kisah kalau kita ketinggalan handphone, tak kisah kalau kita ketinggalan IC, tak kisah sangat kalau kita ketinggalan smartek, masih ada jalan kampung, handphone insya Allah besok kita akan jumpa kembali dengan handphone kita dan juga dengan dompet, insya Allah aman kita. Gipun kita tidak ada kebutuhan yang kita perlukan pada waktu kita di luar. Tapi yang namanya smart tech surgawi ini adalah perjalanan untuk kita menuju alam akhirat. Nabi kita yang memberikan garansi, yang memberikan jaminan Al-Furqan, agar ada perbedaan, pembezaan yang tersebar di dalam hati, kita dapat membeza-bezakan antara perumpamaan yang saya sebutkan tadi itu dengan kepulauan yang kita perlukan. Kalau kita tidak ada smartek surgawi, macam mana pintu gerbang surga akan terbuka? Kita inginkan pada waktu kita sampai, pada waktu kita menyeberangi suratal mustaqim, kita akan mendapatkan santunan ayat yang berbunyi, summa nunajjil ladina taqaw wa nadru dhalimina fiha jisiyya wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan menyeberangi as-siratal mustaqim, akan menyeberangi neraka jahannam. Tidak ada yang terkecuali para nabi-nabi dan rasul, asy-syuhada, as-salihin, laki perempuan, besar kecil, tua muda. Tidak ada yang terkecuali kalau dia daripada ahli surga sekalipun, kalau dia diantara daripada orang-orang yang mendapatkan surga bighairi hisab, tetap saja akan menyeberangi siratal mustaqim. Tapi secepat kilat summa nunajji, kemudian kami akan selamatkan. Berarti
yang namanya dukhulul jannah, masuk surga, itu diantara daripada matlamat dan target yang kita targetkan. Kenapa dengan kita-kita taat? Kenapa dengan kita-kita ke masjid? Kenapa dengan kita-kita tarawih? Kenapa dengan kita-kita sembahyang jujur? Kenapa? Amanah kenapa? Silaturahmi kenapa? Senyum kenapa? Bakti kenapa? Dan juga dengan kita-kita tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk kemungkaran. Alhamdulillah dengan duitnya kita pergi ke Mekah untuk kita memenuhi surat Allah Jalla Jalalu hajjan atau juga mu'tamiran hajjan atau mu'tamira baik. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi kita bersabda, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain daripada syurga. Tapi kalau nak berangkat tahun ini kena ada 40 ke 60 ribu ringgit terlebih dahulu. Ha, sekarang ada tawaran istimewa surga yang ada di ujung jari kita masing-masing. Barang siapa membaca kursi selepas salat 5 waktu, tidak ada penghalang masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Jadi kita tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul qiyam ya sahabakumullah fadlan minallahi wa ni'mah. Ini ada, tak ada. Maghfiratuh ada, tak ada. Bid'ah kah? Okey, jangan. Itulah yang tak ada zikir-zikir salawat bid'ah, zikir bid'ah, semuanya bid'ah, semuanya masuk neraka. Kosong neraka di dalam tentu. Bukan kosong neraka, kosong surga. Neraka yang pun sebab semuanya bid'ah. Okey, kalau sepakat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa meriah sekali. Itu kira-kira untuk apa saja? Ini hanya sekali setahun je. Kalau tak ada bulan Ramadan, kita tak buat benda macam tu. Tak ada lepas. Kalau pada bulan Syaban tadi tu, Fadlan minallah wa ni'mah. Kamu sudah beraya kah? Atau nak puasa? Belum masuk bulan puasa lagi. Itu kita baca lantunan setacam tu pada bulan Ramadan. Apa yang kita targetkan? Yang kita targetkan, Nabi kita bersabda, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bangkit, qiyam, zikir, tasbih, ibadah pada malam Ramadan, akan Allah ampunkan dosa kesalahan yang telah lalu dengan dua syarat. Syarat yang pertama dengan penuh keimanan, syarat yang kedua dengan tulus ikhlas karena Allah. Berarti yang kita targetkan daripada salat tarawih, kita tinggalkan aktiviti kita, kita tinggalkan rumah kita, keluarga dan sebagainya, untuk kita berkumpul pada tiap malam Ramadan untuk kita mendapatkan maghfirat, keampunan dosa daripada Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Itu pun juga sekali dalam setahun 30 hari dalam 360. Yang ternyata dia ada di ujung jari kita. Subhanallah, Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, jangan ditinggalkan 33 kali. Tadi tertinggalkan juga. Begitu imamku buru-buru barangkali kena nak bagi peluang kita ceramah lebih panjang. Malam-malam 28 ini tak kisah, jangan ikut waktu lagi. Sampai pukul 10 kah, 11 kah, pukul 2 kah, ini last minute. Peluang yang terakhir. Ada kepastian kah dengan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang? Siapa yang dapat pastikan? InsyaAllah nanti Ramadan akan. Tak ada. Siapa pun manusianya. Tadi kata, kalau dengan kita dalam lingkungan usia masih di bawah 40-an pun, belum tentu kalau pada tu Ramadan yang akan datang dengan kita masih hidup. Mungkin juga belum tentu dengan kita sehat. Belum tentu dengan kita ada di sini. Mungkin kita disibukkan dengan bermacam-macam kesibukan. Mungkin kita tidak inginkan. Mungkin saja Allah sakit. Gastrik. Ternyata gawat betul. Tak boleh datang ke masjid, tidak ada jaminan. Maka jangan sampai dengan kita terkalahkan dengan apa saja detik-detik yang amat-amat berharga ini,
apalagi dengan kita mendapatkan jaminan keampunan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bersabda, man sabbahallah salasan salasin, barang siapa bertasbih 33 kali subhanallah 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 33 wa hamidallah salasan wa salisin alhamdulillah 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 33 wa kabbarallah dan takbir 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa qala bi khitamil mi'ati yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dzunubuhu. Akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya walau kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak bumi di laut itu besar. Jadi kita berharap kepada kita semuanya, kalau tu imam tadi tu lupa, maka dengan kita jangan tak baca. Kalau tadi dengan tas inggu saja Tuan Haji patah balik rumah nak ambil tas inggu, nah kita juga kena patah balik. Tapi Nabi kita syaratkan membacanya dubura kulli salatin, selepas kita melaksanakan salat fardu. Kalau kita baca sekarang berarti qadaan. Tapi bagaimanapun untuk ke depan, muslimin muslimat, lepas subuh dan juga lepas maghrib, jangan pernah tinggalkan membaca zikir yang 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Itu untuk perisai, untuk penyelamat, untuk penangkal agar diri kita terpagari daripada bisikan dan juga daripada godaan setan, atau juga daripada bala dan juga daripada malapetaka. Yang membacanya sebanyak 10 kali selepas maghrib dan juga selepas subuh, Nabi kita bersabda, kana khirzan lahu minasy syaitan, akan jadi perisai dirinya daripada syaitan. Jangan lupa baca 7 kali selepas subuh dan maghrib, Allahumma ajirna minan nur, lindungilah kami daripada api neraka. 7 kali saja Nabi kita janjikan garansi daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul, sahibul furqan, yang dengan Al-Furqan, Al-Quran diturunkan kepada beliau, insan yang tidak pernah berdusta, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yu'a, menyatakan kepada kita barang siapa membacanya di waktu pagi, Allah takdirkan dia meninggal dunia pada siang hari itu, kutibat lahul jiwanun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Macam juga kalau kita baca selepas maghrib, kita kalau meninggal pada malam harinya, akan ditulis kebebasan dirinya juga daripada api neraka. Ayat kursi sematik untuk kita masuk surga, tasbih, tambih dan takbir untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Ini tidak lebih daripada sekedar mengingat-ingatkan, supaya dengan kita dapat memberikan jawaban kepada pertanyaan yang kita tanyakan tadi dengan Tuan Imam, atau Tuan Imam tidak menyebutkan tajuk yang sepatutnya atau tajuk yang diberikan kepada kita pada malam hari ini apa saja. Sempurnakah Ramadanku, atau apakah Ramadan kita yang terbaik? Maka dengan jawabannya itu ada dengan diri pribadi kita masing-masing. Tapi bagaimanapun kita mengakui segala ketaksiran yang berlaku, mungkin hanya sebagian daripada kita atau sebagian besar daripada kita belum sempat khatam Quran lagi. Mungkin sebagian besar daripada kita yang tidak ada tugas, yang pincin, lebih banyak tidur rehat daripada bangunnya, atau daripada zikir tasbih dan tahmidnya. Mungkin juga dengan kita yang sibuk, lebih banyak kita dengan urusan bisnis ketimbang berbanding dengan urusan ibadah kita ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kita pernah mendengar, salafun salih kita dahulu, kalau sudah menjelang Ramadan, tidak ada lagi yang namanya fatwa, tidak ada lagi yang namanya bisnis, tidak ada lagi yang namanya politik, tidak ada lagi yang namanya ekonomi, tidak ada lagi yang namanya urusan dunia. Fokus waktu mereka di sepanjang bulan Ramadan hanya untuk membuat persiapan mereka kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Saya ingin mengusikan suatu cerita, sejahat apapun kita, sesamsing apapun manusianya, jangan pernah dengan kita berputus asa daripada rahmat Allah Jalla Jalaluh. Kita masih ada 2-3 malam terakhir, agar bagaimana dengan kita mampu untuk memperbaiki dan juga mampu untuk membersihkan, memperter. Handphone ada banyak virus, tolong dibersihkan cepat-cepat. Kadang dia marahi kita,
Astagfirullahaladzim. Nanti saya suruh bersihkan lagi. Katanya banyak virus, tolong bersihkan. Handphone ada banyak. Nah, sekarang kita juga bersihkan puasa kita, dan bersihkan ibadah kita dalam 3 menit terakhir, agar bagaimana dengan kita mampu untuk membersihkan detik-detik 27 hari yang berlalu dengan banyak-banyak beristighfar, dengan banyak-banyak berinabah, dengan banyak-banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, awak ni tak ada rasa segan dan malu kah? Ditahan sama mak dan ayah disebabkan karena dengan sang anak ini daripada warga kota Madinah, duduk di Madinah tapi samsing, tetapi dengan minuman keras. Itu sudah seperti dalam kehidupannya, di mana saja tiap dada mesti mabuk, kapan-kapan saja mesti mabuk. Yang pertama dipikirkan itu adalah arak, yang pertama dipikirkan itu adalah ekstasi, heroin, kokain, dan juga dengan yang sejenisnya. Sehingga mak dan ayah ambil satu inisiatif bijak, anak tadi itu dikurung di rumah, dikurung. Jadi dengan kunci mengunci atau juga dengan pintu memintu, tingkap menikap, semuanya dikunci rapat, sehingga dengan anak tadi itu tidak dibenarkan untuk keluar rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang namanya otak yang senantiasa mabuk, dikadang-kadang jenius berpikirnya, dia tengok di rumah ada bawang, ada kentang, ada tomato, ada minyak, ada apa. Akhirnya otaknya jalan, daripada beberapa jenis buah-buahan, ada beberapa jenis rempah-rempah yang ada di rumah tadi itu, dia berhasil untuk membuat arak di rumahnya, mabuk lagi di rumah. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah diputuskan dengan dunia luar, sudah tidak berkomunikasi dengan dunia luar, tapi ternyata dia mampu untuk membuat minuman keras, untuk membuat arak daripada bahan-bahan yang ada di rumahnya. Mak menjerit, ayah pun juga menjerit. Awak astagfirullahaladzim, tak ada rasa segan kah? Tidak ada rasa malu kah? Kau ini adalah merupakan salah seorang daripada warga Madinah yang dengan kita setetangga dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga daripada beberapa ucapan daripada mak dan ayah, tetap saja dia tidak peduli sampai mendengar ucapan yang terakhir daripada salah seorang tetangga. Awak atau dengan anda, kalau seperti itu perangai kamu, kamu nanti jumpa Allah lagu mana? Dengan wajah, dengan keadaan yang seperti apa kau berjumpa dengan Allah? Kau degil sungguh, kau sangsing betul, nasihat, bimbingan, pencerahan, panduan daripada orang ramai, tetap kau tidak peduli. Jadi nanti dengan anda, jumpa dengan Allah dalam keadaan seperti apa? Rupa-rupanya kata-kata terakhir tadi itu, kamu nanti jumpalah dengan keadaan seperti apa. Ma, ayah semuanya, aku nak tunjukkan dengan keadaan yang seperti apa, dalam corak seperti apa aku akan bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Kata-kata tadi betul-betul berkukah dan juga memukau hati dan perasaannya. Dia mandi, pas dia mandi, dia berpakaian serba putih, pas dengan pakaian yang sempurna, maaf, mandi wudhu dengan pakaian yang serba putih, dia pun menghadap kiblat dengan menggerakkan kedua tangannya mukabbiran dengan takbir ihram yang pertama. Allah, aku nak tunjukkan dalam keadaan seperti apa aku berjumpa dengan Allah nanti. Begitu kata-katanya, Allahu Akbar. Fatihahnya dibaca dengan baik, surahnya dibaca sampai habis, rakian dengan rukunya, mu'tadilan dengan ihtidalnya, sajidan dengan sujudnya, sampai kepada sujud yang terakhir, sujud yang meratap memohon keampunan ridha ya Allah, menangis, tidak bangkit daripada sujud yang terakhir, melainkan selepas dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, aku nak tunjukkan dalam keadaan semacam apa aku ketemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sujud, dalam keadaan bertobat, dalam keadaan menyesal. Kalau terpenuhi 3 syarat, syarat yang pertama kita tinggalkan, syarat yang kedua kita sesali, syarat yang ketiga kita berjanji untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang kita lakukan, lawajadullah tawwabar rahima, kita akan temukan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Pemaaf atas segala dosa dan ketaksiran kita. Setengah jam sudah habis, 9.35. Jadi kita lanjutkan dengan salat tarawih.
Jadi karena tadi sudah diucapkan tahniah belum lebaran lagi, tahniah selamat yang berhari raya Idul Fitri 1444. Selamat dengan serundingnya, dengan lemangnya, dengan ketupatnya. Tapi jangan lupa 6 Syawal. 6 Syawal supaya 30 campok dengan 6 jadi 36, sama dengan ibadah puasa di sepanjang tahun. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, dengan kita lanjutkan puasa 6 Syawal, maka mudah-mudahan puasa Ramadan kita jadi sempurna. Muslimin muslimat, untuk kita berdiri, untuk kita berjalan, untuk kita berduduk, kita lagi bungkus ketupat, kita lagi menanak, kita lagi merebus, kita lagi masak, malam hari lebaran secara khusus perbanyakkan takbir. Litukabbirullah ala ma hadakum, dalam kali mengucapkan takbir atas segala hidayah yang Allah berikan, sambil dengan kita berbelanja di Medit untuk keperluan hari lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabir, kita duduk, kita di masjid, kita di rumah, itu syiar kita pada hari lebaran nanti. Tak kisah lebaran hari Jumat, lebaran hari Sabtu, tunggu beritanya. Jadi jangan berlebaran duluan daripada orang-orang. Jadi kita nak berlebaran sama semuanya serentak. Jangan seperti di sebagian negeri, di antaranya di Indonesia, kadang-kadang hari lebaran itu 3 hari. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad, ada yang Senin. Sampaikan betul, semuanya betul. Jadi jangan seperti itu. Kita ikut arahan. Kalau ternyata dikatakan Ramadan Sabtu, alhamdulillah syukur. Sebab bulan Syaban semalam itu 29. Insya Allah Ramadan akan jadi 30. Dan juga secara teori mengatakan bulan tidak akan dapat dilihat pada malam Jumat nanti. Berarti Ramadan kita sempurna 30 hari. Lebaran nanti insya Allah pada hari Sabtu. Atau wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.